Yo, semua aku di channel Maxir World. Nah, ketika ini gue bikin konten tips and trick quiz battle ya. Quiz battle yang biasanya ada request-request di kolom komentar tuh, biasanya quiz battle gimana sih, Bang? Tolong jelasin dong gimana. Quiz battle ini adalah salah satu challenge yang paling gue benci ya. Paling males gue main challenge ini nih. Challenge kampret. Nih, quiz battle yang ini agak mendingan nih daripada yang dulu nih, yang masih trial. Quiz battle yang dulu nih, misalkan kita main di ini nih, fixed level 80 atau dimanapun ya, kalau kalah tuh karakter kita nggak bisa dipakai lagi coy. Saya ingat gue begitu, nggak bisa dipakai lagi, dan esok harinya juga nggak bakal bisa dipakai lagi. Kita cuma bisa nggak retry doang kan. Kalau di quiz battle yang sekarang ya, kalau kita kalah bisa di retry ya. Terus kalau misalkan kita menang pun, karakter kita bisa nggak bisa dipakai hari ini doang, di hari besok atau hari selanjutnya bakal bisa dipakai lagi. Misalkan Luffy lawan sama Kid Oni gua dipakai kemarin. Nah, sekarang bakal bisa dipakai lagi nih, kayak gini contohnya. Tuh, bisa kan? Nah, di sini quest battle ini terdiri dari 14 pulau ya. Total dapat 10.000 diamond, terus ada 5 jadi 15 ditambah 1 jadi 16, terus ditambah ini yang daily score rewardnya kan 7 hari ya. 16 ditambah 7 adalah total jadi 23 Rainbow Diamond. Udah gitu kalian juga bisa dapetin top ranknya nih. Kalian bisa mainin berapa pulau, menangin beberapa pulau misalkan karakter kalian udah pada bagus-bagus. Sini. Ini misalkan ada top kalian top 500 ya, top 500 itu dapat 7 Rainbow Diamond tambahan. Dan kalian masuk ke sini nih. Ini kalahin orang-orang yang 30 kali menang pulau. Kalian 32 misalkan menangnya, dapat 7 Rainbow Diamond ditambah 23 jadi 30 Rainbow Diamond nih. Lebih banyak dari challenge-challenge biasanya. Tapi sayangnya di sini cuma dapat GF 2 dikali 7 ya. 2 gold crystal fragment dikali 7 hari sama dengan 14 gold crystal fragment doang. Itu kan lebih sedikit dibandingkan dengan challenge biasanya yang bisa dapat 20 gold crystal fragment. Lumayan kan buat upgrade karakter. Di sini cuma bisa dapat ya lebih banyak Rainbow Diamond lah. Nah, terus dia ada pulau yang tipikalnya ada fixed level 80 sama require level 80. Require level 80 ini kalian diharuskan untuk pakai karakter yang udah levelnya minimal level 80 ya. Yang kayak gini nih. Jadi harus yang level 80 minimalnya, dan juga maksimal bisa kalian pakai level 100. Jadi kalau kalian mau pakai karakter-karakter terbaik kalian, karakter-karakter level 100 kalian, karakter-karakter ekstrim kalian yang udah pada max, kalian pakainya di require level nih. Ingat nih. Jangan sampai salah, jangan sampai pakai yang di fixed level. Sama aja buang-buang kesempatan kalian buat ngelanjutin ke pulau selanjutnya. Gitu kan? Sama diingat lagi, fixer level 80 ini bisa kalian gunakan untuk nyoba-nyoba karakter, apalagi karakter yang udah kalian pernah coba di akun yang lain. Tapi di akun yang kalian mau pakai sekarang misalkan levelnya masih level 60 nih. Misalkan kita taruh yang San Diego masih level kecil, level 60. Nah, terus taruh aja yang masih level 60 tuh si Lelek. Langsung aja kita cobain, kita pakai yang fish di level 80. Karakter-karakter kalian yang masih levelnya di bawah level atau di bawah bintang 5. Nah, kalian pakai di sini. Karena semua karakter apapun dipakai di fixed 80 bakalan menjadi 80 semua, diratakan gitu. Nah, kalau level 80 required itu kalian pakai karakter-karakter kalian yang terbaik lah dari party kalian. Extreme Bontiface broken kalian pakai Bontiface yang tiernya SSS tuh kalian pakai deh. Oke, langsung aja gue jajal ya. Nah, sedikit lagi penjelasan. Nah, kalau misalkan kita kalah di sini, kalian bisa di retry nih di lossnya. Di sini bakalan nantinya kalau misalkan kalah ada bacaan silang, bisa di retry. Kalau masih kalah juga masih silangnya jadi 2 kali sampai 5 kali baru kalian nggak bisa pakai lagi, atau kalian nggak bisa ngelanjutin ke pulau selanjutnya. Langsung aja lah kita cobain lah. Kita cobain di fixed level 80 karakter-karakter bintang yang di bawah bintang 5 kalian. Jadi kalau nggak kayak cross battle yang zaman dulu ya, cross battle yang zaman dulu tuh kalian tuh harus punya banyak karakter gitu, punya karakter bagus. Apalagi kalau ketemu tim-tim yang troll atau tim-tim yang kurang ngerti main, karakter kalian bakal kehabisan jadinya. Sebelum pulau terakhir udah habis duluan karakter kalian. Jadi nggak bisa ngelanjutin sampai full pulau. Masih mending udah dibandingkan yang dulu.
59.000 trailer bug. Ada yang pakai Sengoku 57.222. Sengoku juga dia. Waduh, connection as to play lagi. Auto kameranya mengganggu sekali. Ah, mau ngapain? Kok kena? Enggak logis adik-adik. Lu. Benderanya enggak diambil adik-adik. Nah, di sini kalian kalau mau ngejalanin atau daily rewardnya dikelarin, kalian minimal harus dapat 4.000 sampai 5.000 skor ya. 3.000 udah, 3.000 juga udah lumayan. Ah, dapat darah. Nih kalau mau skor gede tuh jangan pakai runner sih kalau gue bilang. Karena kalau ngambil bendera nggak terlalu banyak soalnya yang main yang mukul-mukul mulu lah. Ntar. Tutorial lipat auto target kamera. Ah. Ya ini kalau kayak gini kondisinya jangan sampai 5-0 nih biar dapat skor gede. Menang 5-0 ternyata. Oh, cuma 3.900, tapi lumayan lah. Kita udah di atas KKM. Di atas KKM anjing. 5-0. Nah, ini seperti yang gue bilang. Jadi untuk perharinya kalian maksimalin sampai 1000 skor ya. Bisa kalian mainin 2 sampai 3 pulau biar bisa mencapai 1000 buat ngedapatin 1 rainbow diamond sama 2 gold crystal fragment. Penting banget nih. Buat kelangsungan biar karakter kalian lebih tambah gigi lah, akun kalian tambah bagus. Oke. Ini fixed levelnya bakalan gue mungkin kiranya kayaknya gue skip dulu sampai require level ya. Nah, ini kebetulan gue kalah nih pas di fixed level. Nah, ini bisa di retry nih. Nah, kalau kalah pertama retrynya 0 rainbow diamond ya, gratis istilahnya ya. Kalau kalah kedua bakal pakai satu rainbow diamond sampai kalah terakhir tuh, sampai banyak tuh, sampai 10 kali kalah pakai rainbow diamond. Tapi jangan dipakai lah, lebih baik dikalahin aja nggak apa-apa. Gue pakai yang kalah yang gratisnya ya, rainbow diamond gratisnya. Kita pakai kesempatan gratisnya langsung aja. Nah, ini gue udah daily score rewardnya udah kelar nih. Jadi 2-3 match kan gue bilang, 2-3 match kalian jalanin aja, kalian mainin aja bisa sampai mencapai total 10.000 skor. Nah, terus daily score reward kalian bakalan tercapai tuh, dapat 2 crystal fragment sama 1 rainbow diamond. Yang penting setiap harinya kalian mainin 2 kali match atau minimal 2 sampai 3 kali match lah per hari buat ngelarin daily rewardnya, lumayan soalnya. Nah, ini lanjut ke require level 80 ya, seperti yang tadi gue bilang. Usahain pakai karakter-karakter yang terbaik kalian gitu. Karakter-karakter broken kalian, karakter-karakter tier SSS kalian. Kayak misalkan gua punya Blackbeard dan juga Luffy Law. Karakter-karakter terbaik gua ini dua. Yang boost 2 ya kalau bisa ya. Kalian pakai langsung bakal require level 80. Dan sih kalian ngadu karakter nih di sini nih. Usahain pakai karakter-karakter ekstrim kalian ya. Jangan di situ ya, yang udah level max aja dipakainya. Kalau yang masih level 60 ekstrimnya pakainya yang di fixed level 80 aja. Trailer backstage. Wah, si PA mau pakai Jackie. Jackie tangan utuh. Jadi tim musuh no botnya 2 ekstrim. Mungkin dia kurang paham nih si yang nickname Zoro nih. Apa emang gak punya karakter lagi kali? Level tinggi, bintang 5 kan pakainya. Oh, dia masih bintang 5 markonya.
Harusnya sih aman ya. Roger bintang berapa itu tadi? Roger musuh. Bot itu dua-duanya, Roger tim gua sama Roger tim musuh. Cuman Roger musuh ada dua. Gua maju ke depan aja dah. Biar kamu yang ngambil Jackie Gimang. Ini jadi runner nih. Dar, langsung mati kan? Gua udah tahu kondisinya pasti mati. Gua harus ngalahin para player-player musuh aja nih. Ngaco aja gua. Ngaco gua. Tim gua kalah semua aja. Dar. Kambing. Marco ini ngambil itu bendera PA. Malah berantem terus. Marco-nya musuh lihat tuh. Cudar. Enak banget ya jitakannya si bebek tuh. Mati nih. Ya kan? Skill 2-nya si bebek gila banget anjir buat ke Roger. Gue gak ngambil bendera. Rata. Ayo ngambil bendera dong tim gue. Botnya musuh jago-jago lagi. Bot gua gak mau ngambil bendera, parah. Tuh, jadi yang bilang ya, PA kan. Menang skor tinggi tapi kalah. Ini close battle ini yang gua bilang. Yang bikin jengkel dari close battle tuh. Kill 10, capture 2. Malah kalah, ini bikin jengkel ini. Botnya musuh gak sebanding sama buat tim gua tuh. Botnya musuh kill 4, capture 4. Nah jadi gitu, buat di retry bisa di retry nih, bisa pakai tuh satu rainbow diamond. Usahain retrynya pas di require aja ya, kalau gue bilang ya require aja biar kesempatannya nggak kebuang sia-sia gitu. Tapi ini nggak apa-apa, bisa di ini juga bisa diulang atau bisa diulang lagi kan, sampai kesempatannya habis nih, kesempatan yang di lose sampai 5 kali baru nggak bisa dilanjutin lagi. Nah terus saran gue lagi, kesimpulannya tuh kalian usahain setiap harinya kalian kelarin daily score rewardnya 10.000 2 sampai 3 kali match. Terus usahain kalian setiap harinya tuh nyampe di require level 80. Ya. Yeah. Kalau sampai di sini kelarin ininya terus sampai sini kan, lanjut ke sini. Di hari-hari esoknya sampai ke require level 80 lagi. Yang penting require level 80 ini kepake untuk setiap harinya ya. Untuk per harinya. Jangan dibuang sia-sia kesempatannya tuh. Soalnya kan require level 80 kan menggunakan karakter terbaik kita kan. Jadi kalau nggak dipakai per harinya sayang banget gitu kesempatannya. Kalau kalian nggak pakai require level 80 nya per harinya, kalian bakalan ngebuang kesempatan gitu aja tuh. Soalnya kan kalian lihat sendiri nih rules nya itu, kalau misalkan kita menang di setiap pulau, karakter yang kita pakai bakal nggak bisa pakai lagi hari ini, jadi bakalan bisa dipakai lagi hari berikutnya atau hari esok gitu nih. Tuh, kalau karakter yang udah kita pakai kita menangin,
di hari ini bakalan nggak bisa dipakai lagi untuk hari ini. Maksudnya untuk ke pulau berikutnya, jadi bisa dipakai lagi untuk hari berikutnya. Kalau di cross battle yang dulu ini, kalau habis dipakai kalah, nggak bisa dipakai lagi, kan kampretnya gitu. Nah untuk yang terakhir nih, siapin nih 2 set party require level 80 biar kelar lah sampai dapat 10 rainbow diamond. Di sini juga kalian bisa lanjutin habis pulau 14, selanjutnya sampai pulau 15, pulau 16 sampai pulau seterusnya. Buat yang tadi gue bilang dapat top rank bisa sampai berpuluh-puluh pulau kalian taklukin, kalian menangin, dan bisa mendapatkan rainbow diamond tambahan. Seperti yang sering gue bilang, kalau top rank challenge bakal dapat tambahan rainbow diamond. Lumayan buat nabung-nabung gacha. Oke, btw mungkin segitu dulu buat konten tips and trick cruise battle. Terima kasih buat yang udah nonton. Buat yang suka dengan konten kali ini bisa like, buat yang suka dengan channel ini bisa subscribe dan komen. Kalau misalkan ada yang masih kurang dari penjelasan gue kali ini, bisa kalian komen atau kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar. Nanti bakal gue jawab insya Allah. See you in the next video. Bye-bye. Salam gamers.